Tahun yang lalu, tahun 2018, saya ke Malaysia itu 5 kali, gak ada salah. Lalu kemudian ke Singapura. Dari Singapura pulang lalu pergi ke Jepang. Dari pergi ke Belanda, ke Londo itu. Dari Londo lalu ke Brussel, ke Belgia. Dari negara-negara yang utara, lalu ke negara-negara selatan, ke Australia. Lalu ke New Zealand, ke Wellington, ke Auckland. Lalu bulan yang lalu pulang dari California, dari Amerika Serikat. Nah, itu jauh sekali. Kalau ke Jepang itu 7 jam, naik pesawat 7 jam. Kalau ke Jakarta dari Malang naik pesawat itu 1 jam. Kalau ke Jepang itu 7 jam. Kalau ke Belanda, ke Belgia itu 18 jam, 18 jam. Di pesawat di atas itu 18 jam. Suwi banget. Kalau umroh itu kan hanya 9 jam. Kalau ke New Zealand, Selandia Baru itu 16 jam. Kalau ke Rusia itu 14 jam, enggak begitu jauh. Kalau ke Amerika Serikat, bulan yang lalu itu 23 jam. Naik pesawat di atas itu 23 jam. Sedina sewengi. Harinya lain, harinya beda. Kalau sekarang ini hari Minggu, di sana itu masih hari Sabtu. Jadi kalau kita pergi ke sana 23 jam itu baru sama. Di sini Minggu, di sana Sabtu, nyampe di sana nanti Minggu lagi. Di sana Minggu lagi, beda sehari, beda satu hari. Lah saya lalu kok pergi kemana-mana, kok nggak pergi ke Dukul gitu loh. Ini yang jadi pikiran saya itu, saya pergi kemana-mana, kok tidak pergi ke Dukul. Padahal di Gemaharjo di Dukul ini hanya 4 jam dari Malang. Naik mobil itu hanya 4 jam. Kan salah kalau saya tidak ke sini itu. Itu yang kepikiran pada saya itu. Makanya saya harus ke sana itu. Harus ke Watulimo, harus ke Dukul. Apa yang saya lakukan ke berbagai negara itu? Ya ceramah begini nih. Pengajian. Kebetulan di negara-negara Eropa, di negara-negara Amerika, itu Islam semakin disukai orang. Sudah sama dengan di Dukul ini. Tahun 70 di Belanda itu hanya ada 3 masjid, saat negara itu hanya 3 masjid. Sekarang ini sudah 300 masjid lebih di Belanda. Sudah lebih dari 300. Di sana kalau ingin punya masjid gampang, enggak seperti di sini harus urunan. Caranya gimana? Caranya membeli gereja. Banyak orang-orang Kristen yang bosan dengan agamanya, sehingga gerejanya menjadi kosong. Jamaah sak takmir-takmir, sak imam masjidnya, Pak Bejan, sudah bosan, kosong. Lalu dibeli, dibeli. Lalu setelah itu diubah menjadi masjid. Diubah menjadi masjid. Karena itu ada masjid yang di atasnya itu tidak kubah begini, tapi palang salib. Masih palang salib itu. Karena baru dibeli. Baru dibeli, dari semula itu
gereja. Di Belanda itu sekarang katanya ada sekitar 1000 gereja yang kosong. Jadi kalau Pak Mukat mau beli gereja di sana, lalu diubah menjadi masjid, itu gak usah repot-repot mencarinya itu, karena ada 1000-an gereja yang siap untuk dibeli, dirubah menjadi masjid. Kita sepertinya lucu gitu, wah gereja kok dijual. Di sini ini kan belum ada masjid yang dijual, belum ada. Karena itulah kita gembira sekali, ibu-ibu, bapak-bapak masih menyenangi masjid. Bapak-bapak masih menyenangi masjid. Bisa jadi kalau kita tidak hati-hati, anak-anak kita tidak kita didik, nanti bosan. Kalau bosan, masjid ini dijual, diganti dengan gereja. Bisa jadi kalau tidak kita jaga. Karena itu Pak Bukhari sama jaga ini. Jangan sampai lalu kemudian kosong, lalu kemudian dijual oleh Pak Kejat. Karena umatnya sudah tidak ada. Begitu juga ketika saya pergi ke California di Amerika Serikat. Ibu kenal dengan namanya Pak Probo Sutejo, adiknya Pak Harto itu. Itu juga pernah beli gereja di Den Haag. Dikasih nama Masjid Al-Hikmah. Di California kemarin saya juga begitu. Di sana ada masjid namanya At-Tahir. Itu juga dibeli oleh orang kaya Indonesia. Gereja itu yang sekarang diubah menjadi masjid, namanya Masjid At-Tahir. Itu saya pergi ke mana-mana itu untuk berdakwah. Ya berdakwah seperti inilah. Sekarang ini orang-orang barat, orang-orang Londo kalau kita nyebut itu, yang dulu banyak beragama Kristen atau juga Katolik atau juga tidak beragama, sekarang sudah mulai kepingin beragama. Karena itu di Belanda itu TPA itu banyak. TPA-TPA itu, Taman Pendidikan Al-Quran itu banyak. Tapi yang belajar itu bukan anak kecil, tapi wong sepuh-sepuh, wong tua-tua sing biyene ora melu TPA. Orang sepuh-sepuh kayak gini Kang Min gitu kira-kira itu kan. Itu murid TPA kan Min zaman di sana itu. Karena dulu belum masuk TPA, kaset. Orang ngerti lek TPA itu penting, maka ketika sudah tua lalu kemudian masuk TPA. Belajar alif bata lagi. Bukan lagi, memang dulu tidak pernah belajar. Sudah punya pengetahuan bahwa agama itu penting sekali. Apalagi ibu dan bapak-bapak sekalian, lebih penting lagi ini akhir zaman loh sebenarnya itu. Sekarang ini sudah akhir zaman sebenarnya itu. Opo-opo ngamuk. Kalau dulu yang ngamuk itu kan hanya bapak-bapak dan ibu-ibu dulu. Sekarang ini gunung podo ngamuk, meledos. Bumi ngamuk, dadi lindu. Di mana-mana banyak lindu. Beberapa waktu yang lalu itu Gunung Krakatau sudah menunjukkan api yang menyala-nyala itu. Lautan ngamuk, jadi tsunami. Jadi di Palu itu ada tsunami. Beberapa hari yang lalu di Banten tsunami. Kemarin kalau tidak salah di Talau, di Sumatera, Sulawesi Utara, itu juga ada gempa bumi. Di Papua ngamuk. Angin juga ngamuk. Angin itu juga ngamuk. Puting beliung di mana-mana itu ngamuk.
Jadi kalau gunung ngamuk, bumi ngamuk, laut ngamuk, lalu angin juga ngamuk, kurang apa lagi kita ini. Ini tadi ada Pak Surat yang dari mana itu Munjungan, itu ada Pak Sukri, ini dari Tulungagung kebetulan. Lalu siapa lagi tadi? Itu dari Malang, beberapa orang yang ikut. Kalau saya pergi itu beliau kepingin ikut dengarkan ceramah saya itu. Itu juga begitu, sudah ngomong di mana-mana ngamuk katanya. Maka kita mesti harus mendekatkan diri kepada Allah. Dan rasa-rasanya kok sudah sama dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Nabi kita Muhammad mengatakan bahwa saya di zaman, nanti akan datang suatu zaman katanya. Nanti akan datang suatu zaman, 15 abad yang lalu beliau waktu hidup mengatakan, saya di zaman, nanti akan datang zaman di mana Islam itu tinggal nama. Namanya Islam, tapi sesungguhnya orangnya sudah tidak begitu Islam lagi. Wong Islam kok lalu sukanya berebut misalnya. Wong Islam sukanya kok saling nyakiti hati temannya. Wong Islam kok lalu kemudian merendahkan orang lain. Wong Islam kok saling hasut mengkasut, fitnah memfitnah. Ini sesungguhnya tidak Islam. Maka disebut Islam tinggal nama. Nanti Al-Quran itu tinggal tulisan. Buku-buku Al-Quran masih ada, tetapi tinggal tulisannya saja. Tidak dipahami oleh orang, tinggal tulisan. Ya dibaca, tetapi yang baca tidak ngerti katanya. Yang ketiga, pada saat itu masjid semakin banyak, masjid makin kata. Tapi masjid-masjid itu tidak digunakan untuk mengingat kepada Allah. Masjid di mana-mana masjid, gede-gede dan bagus-bagus, tapi masjid itu sepi. Yang keempat, nanti akan terjadi fitnah. Fitnah nanti akan terjadi fitnah. Nah, fitnah itu justru berawal dari para ulama-nya. Akan terjadi pertengkaran antara umat Islam, berebut, berlomba mencari yang benar sendiri. Tapi fitnah itu, pertengkaran itu, permusuhan itu justru timbul dari para ulama-nya. Rasa-rasanya empat-empat ini kok sudah mulai ada sekarang ini. Yang pertama tadi Islam tinggal nama, sudah tinggal nama. Roh dari Islam sudah hilang. Kalau Islam itu melahirkan kehidupan yang damai, yang sejuk, jangankan kok lalu kemudian sejuk, hawanya saja sudah tidak sejuk sekarang ini. Sekarang ini juga begitu. Al-Quran tinggal tulisan, masjid banyak, tetapi tidak digunakan untuk mengingat Allah. Lalu permusuhan menjadi-jadi di mana-mana. Apalagi sekarang ini zaman politik, tahun politik, orang lalu kemudian podo golek bolo dewi-dewi itu. Kadang-kadang tatkala mencari bolo itu lali kepada ajaran Islam. Nah, ibu dan pak sekalian, di tengah-tengah jagat sudah mulai ngamuk, di tengah-tengah Islam sudah mulai berkurang kayak begini, dan memang
ajaran agama itu memang makin lama itu makin hilang. Dulu ketika Nabi Isa itu meninggalkan umatnya selama 5 abad. 5 abad itu berapa ratus tahun? 500 tahun. Nabi Isa meninggalkan umatnya 5 abad. 500 tahun. Umatnya Nabi Isa itu rusak menjadi masyarakat jahiliyah. Ditinggal nabinya selama 5 tahun. Ibu dan bapak sekalian, kita ini tidak ditinggal Muhammad 500 tahun, tetapi sudah 1400 tahun. Sudah 15 abad kita ini ditinggal. Lipat 3 kali. Karena itu kalau umat Islam kemudian semakin rusak, memang sudah waktunya rusak kira-kira ini. Nah, di tengah-tengah kerusakan inilah apa yang harus kita lakukan. Kita harus mengamalkan apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an, ku angkusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di tengah-tengah kecamuk kayak begini, bumi sudah ngamuk, lalu kemudian apa yang diperkirakan oleh Nabi juga sudah mulai datang, maka yang diperlukan adalah ku angkusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu sendiri dan keluargamu dari api neraka. Itulah sebabnya ibu dan bapak-bapak sekalian, saya kepingin setiap bulan silaturahmi ke sini, ke Dukul ini, di tengah-tengah kesibukan saya, kalau pas saya tidak pergi ke luar negeri atau juga ke kota-kota lain seperti misalnya bulan Desember ini, kemarin saya tanggal 3 itu ke Palangkaraya, tanggal 6 ke Jogja, tanggal 10 ke Jakarta, lalu tanggal 14, 15, 16 saya ke Riau, lalu kemudian saya pergi ke Blitar, kembali ke Tulungagung kemarin itu. Tadi malam juga baru pulang dari Banjarmasin. Jadi kalau saya sanggup kesini ini kadang-kadang juga harus memikir. Tetapi insya Allah kalau misalnya saya tidak datang, nanti saya akan kirim wakil gitu kan, yang kira-kira bisa bersilaturahim dengan ibu dan bapak-bapak di sini, sebab saya di Malang itu selalu ada penceramah di masjid saya sendiri. Di Malang itu ada ceramah yang begini, itu saya biasanya datangkan dari Jakarta, ada juga dari Jogja, lalu kemudian juga dari tempat-tempat yang lain, dari Palembang, ada dari Makassar. Maka kalau saya pas tidak ke sini, tapi saya usahakan ke sini, misalnya terpaksa tidak bisa, saya akan minta si Mas Wawan, anak saya itu, di Malang dibawa ke sini, dibawa ke Dukul sini untuk bersilaturahmi ngaji seperti ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, lalu ngaji apa? Ngaji apa kira-kira bersilaturahmi begini ini? Menurut saya yang enteng-enteng aja lah. Ngaji yang enteng-enteng, yang sudah kita ketahui, sing ringan-ringan, sing penting iso mengingatkan diri kita ini. Diri kita ini sesungguhnya siapa? Tatkala orang beragama kan, mulai dari
mulai dari merenungkan siapa sesungguhnya diri kita ini. Siapa sesungguhnya utusan Allah itu, Muhammad itu sesungguhnya siapa? Kenapa kok kita ini harus sholat misalnya? Kenapa kita ini kok harus zakat misalnya? Mengenal Allah, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Hal-hal yang sederhana ini, ngingat diri kita sendiri, ngingat utusan Allah, ngingat lalu apa sih sesungguhnya Tuhan kita ini. Kenapa kok sholat? Kalau sholatnya sudah bisa, Pak Bejan sudah ngimami kita ini. Tetapi kadang-kadang kita ini tidak kenal loh dengan diri kita sendiri. Jangankan kok kita ini, bulan yang lalu, Ibu dan Bapak sekalian, saya itu diundang ngaji oleh para pendeta. Pendeta itu pimpinan gereja, kira-kira ada 40-50 orang. Mengambil tempat itu di Bondowoso. Saya diundang ngaji oleh pemimpin gereja. Semua yang hadir antara 40-50 orang itu pendeta. Pendeta semuanya. Yang muslim itu hanya saya sendiri. Saya tidak tahu kalau saya itu dijak berdialog ngomong-ngomong dengan para pendeta ini. Tak pikir hanya datang lalu kemudian rundingan biasa. Ternyata setelah datang dia ngomong, dia itu ingin curhat katanya. Apa yang dicurhatkan? Selama ini dia itu punya pertanyaan kepada orang Islam, tapi tidak ada orang yang mau mendengarkan itu, tidak ada. Kalau nanti ditanyakan tentang Islam, biasanya tersinggung, dikira merendahkan, dikira membantah, dikira mengalahkan atau memojokkan. Nah, saya kebetulan dikenal oleh mereka sebagai orang yang mau mendengarkan itu. Karena itulah lalu kemudian pertemuan itu disebut sebagai upaya mencari kedamaian sejati. Mencari kedamaian sejati. Pertanyaannya itu ya aneh-aneh, Ibu dan Bapak sekalian, para pendeta, para pemimpin gereja itu kepada saya itu. Ini nanti saya akan pakai jelaskan betapa kita ini perlu merenungkan sesuatu yang sederhana-sederhana. Yang ditanyakan kepada saya itu adalah, dia mengatakan bahwa Gusti Allah wong Islam ini ra jelas katanya. Tuhannya orang Islam itu enggak jelas. Padahal sejak kecil yang saya renungkan enggak jelas itu Kristen. Ternyata wong Kristen ini yang ngomong lek Gusti Allah wong Islam itu ora jelas. Sampai napa tenah krungu lek Gusti Allah wong Islam itu ora jelas. Saya kira orang tahu krungu, wong saya krungu ya baru kali itu kok. Tapi pendeta-pendeta itu enggak berani mengatakan lek Tuhanmu enggak jelas gitu. Takut kalau dimarahin. Pumpung yang di tempat itu hanya saya sendiri, maka dibilang Gusti Allahmu ora jelas gitu. Tapi saya waktu itu juga mikir, sing ora jelas ki nek ya Gusti Allahmu kuwi gitu kan. Gusti Allah kita ini Pak Bejan, jarene ora jelas. Ora jelas. Tapi dhewe ora wani ngomong nih, wedi lek dimarahi gitu. Pumpung sing Islam mimi aku dhewe, lalu diomong nih Gusti Allahmu ora jelas. Saya lalu tanya, yang enggak jelas itu apa aja? Tapi lagi
Dia mengatakan orang Islam itu mengatakan Gusti Allah siji. Kan begitu Pak Bejar ya. Ahad kul huwallahu ahad kan siji. Gusti Allah esa. Gusti Allah siji. Gusti Allah tunggal. Gusti Allah ahad jenenge Gusti Allah. Kan jenenge Gusti Allah. Gambar. Jenenge Gusti Allah. Menurut kita kan jelas. Menurut Pak Bejan itu jelas. Tapi menurut pendeta Kristen ini enggak jelas. Le enggak jelas endi? Dia mengatakan bahwa betul jenenge Allah. Jumlahnya hanya satu. Ahad Esa. Tapi sing duwe jeneng Allah iku sapa gitu. Kalau Pak Bejan itu kan Pak Bejan, Pak Muhammad Bejan. Namanya Pak Bejan. Wong iki kan jelas. Sing duwe jeneng iki kan ya iki. Pak Mukat, Pak Mukati. Teman saya SD Pak Mukati. Dulu itu saya kalau sekolah yang kujur ini dengan Pak Mukati itu. Pak Mukat itu dulu gagah. Saya kecil ya Pak Mukat ya. Kelambi ini lagi tuntun ini. Saya ini kok gagah aku ya. Kelambi ini Pak Mukat di sebelah kiro itu ngantai lumer saling lagi kuntilan. Pelaku ini banter saling Pak Mukat biar waktu ini. Jenengnya jelas Pak Mukat itu. Tapi sing duwe jeneng Pak Sukati itu ya ono kuwi sing duwe jeneng. Lek Gusti Allah kuwi jenenge Gusti Allah. Tapi sing duwe jeneng ki sapa gitu. Sing duwe jeneng Gusti Allah ki sapa? Pak Tukian. Sing jeneng lek Pak Tukian kan jelas milu kuwi. Sing duwe jeneng ya Pak Tukian. Tapi kalau kita misalnya nyebut Allah, sing duwe jeneng Allah ki sapa? Pendeta-pendeta itu pernah bertanya itu kepada orang-orang Islam. Sing ditakoni wong limo, jawabane ya limo. Nanti ditambah limo jadi sepuluh, jawabane ya sepuluh jenis. Sehingga lalu kemudian karena beda-beda itu lalu tidak jelas. Makanya diomongkan bahwa jenenge siji tapi keterangannya akeh gitu. Jarene wong Kristen itu Gusti Allah dhewe itu jenenge siji tapi keterangannya akeh. Nek keterangannya akeh beda-beda berarti ndak jelas. Awake dhewe iki kan ndak pernah bertanya yang dhewe jenenge sapa ini ya. Wis pokoke Gusti Allah ngono wae. Lah itu gimana? Pak Imam tanyakan pada saya. Len jawab piye ya kayak gini ini. Akhirnya saya jawab begini, para pendeta. Jumlahnya kan wong kira-kira sekitar 50. Saya kan sendiri. Nanti kalau saya marah nanti kan saya ditertawain, maka saya kan enggak boleh marah. Hai Pak Pendeta, Ibu Pendeta, jangankan kok Gusti Allah, awake dhewe itu sesungguhnya juga tidak jelas loh. Awake dhewe itu sesungguhnya siapa? Apa kira-kira kita ini bisa menjelaskan tentang awake dhewe ini? Ojo maneh kok jelasne Gusti Allah, jelasne awake dhewe saja ra iso loh kita ini. Lalu kemudian saya ngatakan begitu, lalu saya ingin coba yang di pojok itu, saya bilang itu, yang duduk di pojok ini, seorang ibu, Pendeta Sri, namanya Pendeta Sri. Saya ingin tanya, apakah Pendeta Sri yang duduk di
Apakah yang saya lihat itu adalah pendeta Sri yang duduk di depan ini? Semua orang mengatakan iya. Lalu kemudian yang sebelah ini adalah pendeta Parman. Apakah yang saya lihat itu adalah pendeta Parman? Semua mengatakan iya. Yang sebelahnya ini pendeta Markus. Apa yang saya lihat itu adalah namanya pendeta Markus? Semua mengatakan iya. Jadi pendeta Sri, pendeta Parman, pendeta Markus, itu yang kelihatan ini. Saya tanya pada semua pendeta, apa setuju? Mereka semua bilang setuju. Kalau tidak, lalu apa lagi? Ya, itu. Itulah yang namanya pendeta Sri, pendeta Parman, pendeta Markus. Dari situ saya mengatakan, yang saya lihat itu sebenarnya bukan pendeta Sri, pendeta Parman, dan bukan pendeta Markus. Sekalipun semua pendeta mengatakan ya. Kenapa saya mengatakan yang saya lihat itu bukan pendeta Sri? Kita coba aja di tes. Saya tes dengan pertanyaan, pendeta Sri, itu kaki siapa? Pendeta Sri mengatakan, itu kaki saya, iku sikilku. Itu tangan siapa? Itu tangan saya. Itu perut siapa? Itu perut saya. Itu mata, telinga, dan hidung siapa? Itu mata, telinga, dan hidung saya. Itu tubuh siapa? Tubuh saya. Lalu yang saya itu di mana? Saya yang punya kaki, saya yang punya tangan, saya yang punya perut, saya punya mata, telinga, hidung, itu di mana? Dia lalu kemudian nunjukkan ini, di sini. Oh, sudah benar, tak bilang itu kan. Yang di sini inilah yang namanya pendeta Sri. Yang ada di dalam dada itu, itulah pendeta Sri yang punya kaki, yang punya tangan, yang punya perut, yang punya hidung, telinga, dan mulut. Kalau saya katakan kepada pendeta Parman, jawabannya kan sama kan? Sama. Kepada Markus kan sama? Sama. Maka sebenarnya pendeta Sri itu bukan yang kelihatan itu. Yang kelihatan itu adalah tubuhnya. Kalau malam, pendeta kan pada tidur, matanya kan masih ada. Maka ketika tidur matanya masih ada, matanya sudah tidak bisa dipakai untuk melihat. Telinganya tidak bisa didengar. Mulutnya tidak bisa dipakai untuk ngomong. Kenapa? Karena pendeta itu, pendeta Sri, pendeta Parman, dan pendeta Markus, kalau pas tidur itu meninggalkan tubuhnya. Kalau di dalam Al-Quran disebut Allahu yatawaffa anfusa khina mautiha allati lam tamut fi manamiha, dan seterusnya, Allah mewafat seseorang jiwa yang kemudian dia memegang, baik orang mati maupun orang tidur, yang mati tetap dipegang sedangkan yang tidur dikembalikan. Jadi roh yang ada di sini ketika malam itu dibawa, diambil oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Maka ketika roh itu diambil, maka matanya masih ada tapi tidak bisa melihat, telinganya masih ada tetapi tidak bisa dipakai untuk dengar, mulutnya masih ada tetapi tidak bisa. Apalagi kalau roh yang ada di dalam ini pergi untuk selama-lamanya. Kalau Islam namanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tubuhnya ini lalu kemudian segera dimandikan, dikafani, disolati, lalu kemudian dikirim
ke kuburan. Kenapa kok dikirim ke kuburan? Karena mohon maaf, Pak Bejannya sudah pulang untuk selama lamanya. Pak Suhudnya sudah pulang untuk selama lamanya. Kalau pendeta ini segera dicarikan peti mati, lalu kemudian dibawa ke kuburan. Kenapa? Karena yang punya sudah pulang untuk selama-lamanya. Lalu akhirnya saya tanya, penjelasan ini benar enggak Pak Pendeta? Katanya benar. Kapan sampean ngerti tentang diri sampean sendiri? Ya baru kali ini Pak Imam. Jadi pendeta yang sudah tua-tua umurnya 60 tahun itu ngerti tentang dirinya itu baru ketika ketemu sama saya itu. Mula-mula enggak tahu yang disebut dengan pendeta Sri itu yang mana, pendeta Parman itu yang mana, pendeta Markus yang mana, enggak tahu. Tahu itu baru kali itu. Maka lalu saya katakan, jangankan kok Tuhan, wong sampean sendiri tahu tentang sendiri, diri sendiri juga baru kali ini. Jangankan kok mau ngerti tentang Gusti Allah, ngerti sampean diri sih saya iki lah bilang kan. Makanya sampean bingung lah bilang kan. Sekarang kalau begitu siapa Tuhan itu? Tuhannya orang Islam yang katanya enggak jelas itu lalu siapa? Saya jelaskan begini. Tuhannya orang Islam yang namanya Allah itu memang enggak jelas bagi orang pada umumnya, apalagi orang Kristen. Enggak jelas. Kenapa enggak jelas? Karena Tuhannya orang Islam itu tidak ada rupa. Kan enggak ada rupa, Pak Muhammad Jari kan enggak ada rupa. Enggak ada bentuk. Enggak ada tempat. Kan enggak ada tempat. Tuhan kita itu kan enggak bertempat. Tuhan itu walam yakullahu kufuwan ahad. Tuhan kita ini, Allah ini tidak ada satu pun yang menyamainya. Bagaimana coba? Amin. Sampai mikir. Sampai aku bisa bayangin sesuatu sing ora ning bentuke. Sing ora ning warnane. Sing ora manggon, sing ora manggon. Sing ora sing menyamai. Ora podo kitiran. Gitu kan. Ora podo buku, ora podo lampu, ora podo sekolahan, ora podo klopo, ora podo duren, ora podo jeruk. Ora podo alas, ora podo segoro, ora podo semua orang yang madani. Lu siap piye carane jali? Wong ora manggon, ora tempat, ora bentuk, ora ning sing madani. Ora kaya Pak Mukat, ora kaya Pak Madejan, ora kaya Pak Suhud, ora kaya sapa wae. Terus ya apa cara nih membayangkan ini? Kita kan hanya baru, kan ya Pak Bukhari? Kita kan tidak pernah berpikir begitu. Tidak ada yang ngadani gitu Pak Bukhari. Iya coba membayangkan sesuatu sing ora ana sing madani iki piye coba jan. Itu loh sing dibingung nih karo wong Kristen itu. Karena itu kalau sampean ngomong enggak jelas, ya bener enggak jelas, tak bilang begitu. Biar karuan. Ya bener enggak jelas, memang seperti itu bagaimana menjelaskan? Tapi, tak bilang tapi. Umat Islam itu sing tahu ngaji, umat Islam sing tahu ngaji bisa itu mengenali muh, mengenali Allah itu bisa sing tahu ngaji. Sayangnya sampean ora tahu ngaji. Kristen kan ora tahu ngaji. Wong Islam sing tahu ngaji iso jelas niku walaupun dia tidak pernah, tidak berupa, tidak berbentuk, tidak bertempat, tidak ada yang menyamainya, itu bisa menjelaskan itu kalau orang itu bisa ngaji.
sing ora tau ngaji kaya sampean iku ora iso jelas nih. Lalu bagaimana cara mengetahui Allah itu? Begini, orang Islam itu cara mengetahui Allah itu adalah begini. Allah memang tidak bertempat, Allah memang tidak berbentuk, tidak rupa, tidak ada yang nyamainya, tapi ada sesuatu yang selalu dengan Allah. Sesuatu yang selalu dengan Allah. Sesuatu yang selalu dengan Allah. Sesuatu yang selalu bersama Allah. Sesuatu yang selalu di sisi Allah. Sesuatu yang selalu disertai oleh Allah. Sesuatu yang selalu dicintai oleh Allah. Sesuatu yang selalu disolawat oleh Allah. Yang selalu disolawat oleh Allah. Sesuatu yang ketika nama Allah disebut, nama dia disebut. Coba, siapa yang selalu dengan Allah, selalu bersama Allah, selalu di sisi Allah, selalu disertai Allah, selalu disayang oleh Allah, selalu disolawat oleh Allah, yang ketika nama Allah disebut, nama dia disebut, siapa itu? Muhammad sebenarnya itu. Jadi kalau kita ingat Muhammad sama dengan ingat Allah. Kita patuh kepada Muhammad sama artinya patuh kepada Allah. Mayuti'ir Rasul faqad ata Allah, kata Quran. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, sama artinya dengan taat kepada Allah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa yang ingin disayang oleh Allah, ikuti saya. Saya siapa? Muhammad, kata Quran. Yuhibbukumullah. Kamu nanti akan dicintai oleh Allah. Jadi ketika kita membayangkan Allah tidak bisa, maka kita membayangkan Muhammad sebenarnya itu. Lalu kemudian dia langsung bertanya, kalau begitu ketuhanannya kan sama dengan Kristen. Dia ketika itu lalu bayangkan, kalau gitu kan sama dengan Kristen. Lain, lah bilang. Apa lainnya? Kalau Kristen, Isa itu adalah anak Allah. Kristen itu mengatakan Isa itu anak Allah. Tapi kalau Muhammad adalah utusan Allah. Kalau anak, ada hubungannya bapak dan anak. Bapak dan ibu, kalau anak. Tapi kalau utusan, tidak ada kaitannya dengan bapak dan ibu. Beda sekali. Sekarang jelas, pendeta-pendeta itu jelas katanya itu. Oh, kalau gitu jelas. Kalau pendeta saja jelas, bapak-bapak, ibu-ibu kan jelas kan? Masuk kalah harus pendeta. Masuk kalah harus pendeta. Pendeta itu jelas kabeh. Lah, akan menjadi lebih jelas lagi, saya bilang. Akan menjadi lebih jelas lagi, saya bilang, kalau tahu di mana Rasulullah itu sekarang. Kalau pendeta tahu di mana Rasulullah itu sekarang. Rasulullah itu di mana sekarang ini? Rasulullah itu sekarang ini jasadnya itu ada di Madinah, dimakamkan di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu ada makam Rasulullah. Abu Bakar, Umar itu ada di Masjid Nabawi. Tapi persoalan kita bukan persoalan jasad. Persoalan kita adalah persoalan rohani. Rohnya ada
di mana Muhammad itu sekarang? Kita tidak boleh ngarang. Allah menyambut ruh. Kita harus bertanya kepada Al-Qur'an, ya Al-Qur'an, di mana sesungguhnya Muhammad itu sekarang, ruhnya itu? Di dalam Al-Qur'an ada ungkapan yang menunjukkan tentang itu. La uksimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Wa anta khilum bihadzal balad. Bahwa engkau ya Muhammad berada di tempat yang mulia ini. Wa walidi wa ma walad. Demi ayah dan anak. Muhammad menurut Al-Qur'an ini sebagai seorang rasul, bukan anak jasadnya, bukan anaknya Abdullah dan Aminah, sebagai rasul yang itu ruh itu ada di Baitullah. Dan ternyata nama itu, Pak Bukhari, nama Baitullah itu disebut di semua kitab suci. Di mana itu? Kalau di kitab Taurat, tempat itu disebut dengan jantung alam. Kalau di kitab Zabur, tempat itu disebut dengan pusat dunia. Kalau di kitab Injil, kitabnya pendeta-pendeta itu namanya sumbu alam. Kalau di kitab Al-Quran disebut dengan rumah Allah atau Baitullah, yang tandanya adalah Ka'bah. Kenapa disebut Ka'bah? Karena ditinggikan oleh Ibrahim, yang Ibrahim itu berasal dari suku Ka'ab. Di situ tempatnya itu, di tempat yang mulia ini. Itulah sebabnya Pak Pendeta, saya bilang begitu, Ibu Pendeta, umat Islam di mana saja di seluruh dunia ini, umat Islam di mana saja di seluruh dunia ini, kalau beribadah, kalau sholat, karena mau menyembah Allah, dan Allah selalu bersama Muhammad, dengan Muhammad, di sisi Muhammad, di sisi Allah, di saya, dan namanya selalu disebut ketika nama Allah disebut, maka seluruh masjid, musala, langgar di dunia ini selalu menghadap ke situ. Yang orang Indonesia menghadap ke barat, orang Eropa menghadap ke timur, orang Rusia karena bagian utara menghadap ke selatan, orang-orang sebelah sini Afrika macam-macam itu menghadap ke utara. Semua menghadap ke Baitullah. Tidak ada masjid musola yang sakarepe dhewe. Itu ciri khas umat Islam bersatu di situ. Tidak seperti gereja. Gereja itu menghadapnya itu sesuai dengan arah jalan. Kalau jalannya mujur ngidul, madep ngetan atau madep ngulon. Lek mujur ngetan, ngadep utara atau ngadep selatan. Sakarepe dhewe sesuai dengan arah jalan. Ini, oh begitu. Dia menjawab, oh begitu, kalau gitu jelas. Ya itu jelas. Jangan lalu kemudian ngomong gak jelas. Masih tanya lagi, akhirnya tanya lagi. Prof. Imam, dia bilang, umat Islam itu kok suka anu ya, suka perang katanya. Katanya umat Islam itu suka perang katanya. Itu gimana sih sesungguhnya? Yang ditanyakan itu umat Islam itu katanya suka perang, Pak Bukhari. Bagaimana saya lalu jawab? Memang itu ada Iran yo perang, Irak yo perang, Libya yo perang, Syria yo perang, Lebanon yo perang, Yaman juga perang, di mana-mana itu juga perang. Lalu gimana caranya ngomongnya orang perang? Lalu saya katakan, memang untuk menjadi Islam itu syaratnya harus berani perang. Tapi bilang berkapok. Jadi Islam itu syaratnya harus berani perang.
Hanya perangnya ini harus dijelaskan, Pak bilang itu. Perangnya itu harus dijelaskan, jangan perang seperti yang sama bayangkan itu. Di dalam Islam itu ada dua jenis perang, Pak bilang. Perang apa? Perang kecil dan perang besar. Ada perang kecil dan perang besar. Perang kecil adalah perang fisik. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq zaman Nabi itu namanya perang kecil. Perang sederhana kata Nabi. Makanya hari sahabat kita baru menyelesaikan perang kecil. Kita akan berhadapan dengan perang yang lebih besar lagi. Para sahabatnya bingung, wong perang Badar sudah kayak gini dasarnya kok disebut kecil. Yang perang besar itu apa? Perang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Perang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu di mana? Hawa nafsu itu adalah musuh yang ada di dalam dirinya sendiri. Karena itulah dipesan oleh Rasulullah, "Aga atuika nafsuka allati baina jambaita." Hendaknya musuh yang kamu hadapi ini, yang seharusnya kamu lawan, adalah musuh yang ada pada dirimu sendiri. Jadi setiap umat Islam itu ditugasi untuk berperang. Tapi berperang melawan dirinya sendiri dan harus menang. Kalau kalah nanti akan masuk neraka. Karena itu Pak pendeta-pendeta, Ibu pendeta, tidak usah takut. Umat Islam tidak akan merangi sampean. Karena memerangi dirinya sendiri aja udah capek, bilang tuh. Bahkan merangi sampean itu orang-orang tidak boleh, merangi sampean itu tidak boleh. Itulah yang sama yang disebut dengan perang umat Islam itu. Masih ada lagi pertanyaan. Pak Imam, saya ini sedih. Kenapa? Orang Islam itu seringkali mengatakan kami-kami ini kafir. Orang Kristen itu lagi ngomongi kafir. Iku ya ra seneng ternyata itu kan. Mbok aja disebut kafir lah. Itu gimana sesungguhnya? Ya memang sampean ini kan kafir tapi lah. Sampean ini kan juga kafir, lah bilang. Kenapa mesti marah kalau dibilang kafir? Mungkin sampean itu tidak ngerti. Kafir itu sampean tidak ngerti. Kafir itu bahasa Arab sebenarnya. Bahasa Indonesia itu ingkar. Ingkar itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya kafir. Ingkar pada apa? Ya ingkar pada peraturan. Ingkar pada negara, ingkar pada kitab suci, ingkar pada ketentuan-ketentuan yang dibikin oleh Allah, itu namanya kafir. Apa umat Islam itu semua sudah mengikuti Allah? Ya belum tentu. Waktu suruh salat jamaah, ya kadang-kadang, kadang-kadang jamaah, kadang-kadang tidak. Disuruh sholat malam juga tidak selalu sholat malam kok, kadang-kadang sholat malam, kadang-kadang tidak. Disuruh untuk kasih sayang sama orang tua ya juga kadang-kadang kok, kadang-kadang tidak, kadang-kadang iya. Disuruh kadang disuruh infak, disuruh sholat kok ya tidak selalu mau kok, kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak. Jadi orang Islam pun juga kadang-kadang tapi yang kadang-kadang kafir, kadang-kadang mukmin. Jadi sampean tidak usah marah-marah kalau disebut kafir. Sebab yang nyebut kafir itu kadang-kadang juga kafir. Sama-sama kafir, tapi lah itu kan. Di dalam Quran juga disebut walali khalaqakum faminkum kafirun waminkum mukminun. Allah telah menjadikan di antara kamu ada diri seseorang ada potensi kafir dan ada potensi mukmin. Jadi kita ini kadang-kadang tatkala kita menyalahi aturan Quran,
nyalai sunnah, kita juga kafir sebetulnya itu. Karena itulah maka kita tidak boleh menilai orang bahwa orang itu jelek, orang itu baik. Baik dan jelek itu nanti di akhir ditutup buku itu. Itu ketentuannya di situ. Dialog itu banyak sekali, mulai dari jam 11 sampai jam 5 sore. Terakhir ada pertanyaan Prof. Imam, dia bilang begitu. Ini terakhir katanya. Apa itu? Sejak tadi jam 11 Prof. Imam kok bisa menjelaskan yang kami tidak pernah tersinggung katanya. Berarti Prof. Imam juga tidak membenci Kristen, dia bilang itu kan. Prof. Imam ternyata tidak menyakiti hati kami, tidak nyalahkan, dan juga enak kami dengar itu. Karena itu saya kepingin dapat jawaban satu aja. Kalau begitu Prof. Imam tidak membenci, membenci Kristen. Kan tidak membenci sejak tadi pagi jam 11 itu. Sesungguhnya Prof. Imam sendiri bagaimana menilai orang Kristen itu? Kalau Prof. Imam tidak benci, kenapa kok tidak masuk Kristen? Kenapa kok Islam? Tolong saya dikasih penjelasan. Saya angel banget menjelaskan kayak ini. Lalu saya jelaskan begini, begini loh, begini. Nanti tidak boleh tersinggung loh ya, bilang itu. Tidak boleh tersinggung, pendeta tidak boleh tersinggung. Kalau jawaban saya yang terakhir itu menyalahi. Gimana? Saya katakan bahwa Tuhan itu mengendaki umat manusia itu hidup itu makmur, damai, tentram, sejahtera. Itu maunya itu begitu. Tapi seperti tadi saya katakan, karena di dalam diri manusia itu ada sifat-sifat iri hati, dengki, hasut mengkasut, fitnah memfitnah, suka mengalahkan orang, suka perang, suka menghancurkan orang, ingin hidup sendiri, maka manusia itu selalu membuat keributan. Dan kadang-kadang masyarakat itu jadi rusak karena penyakit iri hati, dengki, tamak, dan seterusnya itu. Masyarakat jadi rusak. Padahal dikendaki oleh Allah masyarakat itu menjadi damai, menjadi tentram, menjadi makmur, menjadi sejahtera. Tapi karena penyakit yang ada di dalam diri manusia sendiri menjadi seperti itu. Nah, kalau masyarakat rusak, maka Tuhan itu menurunkan para utusan-utusannya untuk memperbaiki. Utusan-utusan itu disebut dengan nabi dan rasul. Jumlah nabi itu banyak sekali, ada 124.313. Nabi dan rasul itu ada 124.313. Nabinya 124.000, rasulnya 313. Yang diceritakan di dalam Al-Qur'an itu ada 25. Nah, para nabi, para rasul itu ada yang diturunkan secara bersamaan, tapi tempatnya berbeda-beda. Tapi ada juga nabi dan rasul itu ditempati turunkan di satu tempat, seperti pada masa yang sama, seperti Harun dan Musa. Itu sama melawan Fir'aun itu. Dan ada juga rasul yang terakhir, namanya adalah Muhammad. Tapi rasul yang terakhir itu namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bilang, rasa-rasanya kok sama dengan pemerintahan. Pemerintahan di negeri kita ini pertama kali presidennya adalah Soekarno. Yang kedua adalah Soeharto. Yang kedua adalah Habibie. Yang ketiga adalah Gus Dur. Yang ketiga selanjutnya adalah Megawati, Pak Yudhoyono, dan yang terakhir untuk sementara adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi itu adalah presiden yang terakhir. Walaupun kita ini nyukai Gus Dur, kan kita ini suka Gus Dur, tapi tidak boleh sekarang ini ikut Gus Dur.
kita itu nyukai yang namanya SBY, orangnya gagah. Tapi tidak boleh kita ini sekarang taat kepada SBY. Kita sekarang ini harus taat kepada Pak Jokowi sebagai presiden yang terakhir. Kenapa Pak SBY gagah tidak kita taati? Karena Pak SBY sudah habis tugas. Masa kita ini ngikut Pak SBY? Wah, Pak SBY sudah habis tugas, apalagi Gus Dur sudah wafat. Maka kita harus ngikuti yang namanya Jokowi. Agama juga begitu. Dulu kita boleh ngikuti Isa, Musa, Harun dan seterusnya. Tapi Isa dan seterusnya ke sana sudah habis tugas. Tugasnya sudah habis. Sekarang ini diganti petugas yang terakhir namanya adalah Muhammad. Kok sampean ngikuti Isa? Kaya dene sampean itu masih ngikuti Gus Dur. Wah, tugasnya sudah habis. Dia lalu dingin itu. Kira-kira getun aku mengkok takok, kira-kira gitu kan. Aku mengkok takok gitu kan. Nah, tapi dia enggak kapok. Dia bilang, kok enak ngomong sama Pak Imam ini. Ini nanti dialog diteruskan Pak Imam. Di mana? Di Singkil Aceh. Singkil Aceh kan jauh. Dari Medan masih 6 jam katanya naik mobil. Ya kalau 4 jam, 5 jam yang dukul ya ringan. Tapi kalau soalnya apa? Yang dihadapi di sini kan bukan pendeta, tuh, Pak. Sudah jauh ke Aceh, dari Medan naik mobil pesawat, nyampe di sana masih harus naik mobil 6 jam, yang dihadapi adalah pendeta. Nah, ibu dan bapak-bapak sekalian, saya sebetulnya ingin mengatakan begini dalam pengajian ini, mulai tadi, bahwa ternyata kita ini belum paham dengan diri kita sendiri. Yang dikira Pak Bejan, dikira yang duduk ini. Yang kita kira Pak Mukat adalah yang duduk itu. Yang Kak Bejan, Pak Sukri yang duduk itu. Yang dinamakan Pak Bukhari yang duduk ini. Yang namanya Kang Min yang duduk ini. Padahal sebenarnya yang duduk Pak Bejan duduk ini, Pak Mukat ini, Pak Sukri ini, Pak Bukhari, ini adalah tubuhnya saja sebenarnya. Tubuhnya saja. Yang benar-benar Pak Bejan itu adalah yang ada di dalam dadanya Pak Bejan ini. Yang ada di dalam dadanya Pak Bukhari ini. Yang duduk ini sesungguhnya hanyalah casing yang sekarang. Tempat itu adalah plastik. Yang diperlukan bukan plastiknya, yang dimakan bukan plastiknya, tapi isinya plastik. Yang dimakan bukan cingkirnya, yang dimakan bukan piringnya, yang dimakan adalah isinya piring. Isinya piring itu disebut dengan ruh sebetulnya. Disebut dengan mukmin. Disebut dengan kitab. Disebut dengan nur atau cahaya yang ada di sini ini. Yang ada di sini ini karena turunan Muhammad, sebenarnya adalah turunan Muhammad, maka sebenarnya punya sifat sibi, amanah, tabligh dan fatonah, bisa dipercaya sebetulnya ini. Hanya seringkali kita ini mendustakan yang ada pada diri sendiri ini, kita dustakan ini. Karena itu sebenarnya kita ini kalau casingnya wadahnya itu berbeda-beda. Pak Bukhari seperti itu, Pak Amin seperti itu. Itu lalu kemudian Pak Sukri ini, Pak Tukiar seperti itu, Pak Mukat seperti itu. Ini adalah hanya sekedar wadahnya yang berbeda-beda itu. Tetapi isinya sesungguhnya adalah sama. Isinya adalah saudara. Yang disuruh sholat itu, ibu dan bapak-bapak sekalian, yang disuruh sholat
Yang disuruh sholat itu bukan kulitnya itu sebenarnya. Yang disuruh sholatnya itu ada yang ada di dalam dadanya Pak Bukhari itu. Namanya mukmin. Karena itu di dalam Al-Quran disebut qad aflahal mu'minun alladzinahum fi sholatihim khosi'un. Sholat yang khusyuk ini yang ada di dalam dada mukmin yang sholat. Karena itu sholat juga harus kita tata ke depan. Kalau kita ingat siapa kita, lalu kita yang sholat itu siapa, maka nanti dalam pengajian-pengajian selanjutnya perlu dijelaskan siapa sesungguhnya yang sholat itu. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan pertanyaan, kemarin beberapa hari di Pak Adi, mana itu? Di Banjarmasin. Saya dapat pertanyaan begini. Ini bukan pendeta yang bertanya itu. Yang bertanya itu adalah orang Islam sendiri. Dia itu kebingungan. Kebingungannya itu gimana? Kebingungan menjadikan anak-anaknya itu bagus. Kebingungan anak-anaknya itu menjadi soleh dan solehah. Makin lama anak-anak ini kok tidak makin soleh dan solehah, katanya itu. Pendidikan katanya kok tidak mempan. Pendidikan ini loh Pak Bukhari, kok tidak mempan dipakai untuk mendidik anak itu. Kalau pendidikan itu mempan dipakai untuk membangun akhlak, mestinya itu makin tinggi pendidikannya, makin lama dididik, mestinya kan makin baik ya Pak Bukhari. Tapi makin lama kok makin nakal gitu loh. Mestinya itu yang paling jujur itu kan lulusan perguruan tinggi ya Pak Bukhari, yang paling jujur. Tapi yang paling jujur kok malah yang belum sekolah coba. Anak TK itu lah jujur coba. Tapi makin dulu sekolah ini makin gak jujur. Saya juga tanya Pak Bukhari kepada kepala sekolah, Pak suruh ngamati anak TK itu loh, anak PAUD sama anak TK itu nakal mana gitu kan. Katanya itu nakal TK dengan PAUD. Kalau dibanding SD, ya nakal SD. Dengan SMP, ya nakal SMP. Dengan SMA, nakal SMA. Dengan S1, ya S1 lebih nakal. Tapi jangan diteruskan lah, karena saya S3 tapi nanti yang paling nakal kan saya. Ternyata paling tinggi makin nakal. Jadi sudah bayar SPP menjadikan anaknya lebih semakin nakal. Sudah bayar berjasa untuk menjadikan orang nakal lagi coba. Lalu diapakan? Apa dinasihati agar baik? Apa bisa menungso itu dia senasihati? Ibu-ibu itu apa bisa? Apa bapak bisa kok tidak nasihati ibu-ibu ini? Mau dinasihati satu kalimat biasanya balas empat kalimat. Bapak-bapak dinasihati ibu apa juga bisa? Malah marah. Nasihati tidak bisa. Ditatar itu. Dulu kan ada guru-guru itu ditatar 2 minggu. Apa sepulang dari penataran itu tambah bagus? Tidak bisa. Dia katakan bingung. Diapakan itu? Diapakan itu? Kalau begitu agar menjadi baik itu diapakan? Ibu bapak sekalian, kalau kita percaya Quran, ternyata untuk memperbaiki hati ini bukan pakai sekolah ternyata. Agar kita ini bisa jujur, agar kita ini bisa bersatu, agar kita ini bisa sabar, agar kita bisa ikhlas, ini tidak pakai sekolah. Pakai apa? Ternyata hanya pakai sholat saja. Makanya di Quran mengatakan inna sholata tanha anil fasha wal mungkar qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla wasta'inu bisabri wassalah innal insana khuliqa alua idza masal syarru jazua wa idza masal khairu manua ilal musallin awwalu ma yuhasabu bi yaumal qiyamah as-shalah.
as-salatu imaduddin. Ternyata untuk memperbaiki ini kalau Quran dan sunnahnya itu adalah pakai sholat. Tapi bagaimana kita percaya bahwa sholat itu bisa memperbaiki hati? Wah, banyak orang sholat tapi juga nipu, sholat juga bohong, sholat juga taksud kekacut. Ternyata sholat yang bisa memperbaiki ini adalah sholat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosi'un. Sholat khusyuk lalu seperti apa? Seringkali orang lalu penataran sholat khusyuk. Jangankan kok yang ditatar, yang natar aja enggak khusyuk. Allahu Akbar, lalu kelingan sing daftar wis piro, sing bayar wis pirang persen. Sholat khusyuk kalau kita tanya pada Quran Pak Bukhari adalah wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasi'in. Khasi'in yang gimana? Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ternyata sholat khusyuk itu adalah sholat yang ketika kita sholat kita merasa ketemu dengan Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sholat ketemu Allah enggak? Kalau enggak berarti belum khusyuk. Kalau enggak berarti belum khusyuk. Karena itulah saya bulan depan nanti akan datang ke sini, saya akan menjelaskan wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illal alal khasi'in alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Saya bulan depan akan menjelaskan bagaimana kita bisa menghadap kepada Allah. Tetapi sebelum satu bulan dicoba aja ibu dan bapak sekalian, dicoba dimulai Pak Bejan. Nanti ada bedanya enggak? Hati ini ada bedanya enggak? Apa hati ini lalu jadi damai? Apa hati ini yang tetap saja galau? Apa hati ini sumpek? Coba dicoba aja. Setiap ibu bapak sholat, setiap ibu bapak sholat tidak hanya menghadap kiblat, tetapi coba bayangkan ketika ibu sebelum Allahu Akbar, ibu membayangkan berada di tengah-tengah Ka'bah Baitullah itu, ketemu Rasulullah. Coba mulai besok ketika sholat, sholatnya di sini, tetapi mulai sebelum Allahu Akbar, membayangkan bahwa ibu berada di tengah-tengah Ka'bah. Aku kan belum ke sana, tapi kan pernah lihat gambar. Aku kan belum ke sana, kenapa mesti ngadep Ka'bah? Karena memang itu tadi Rasulullah di tempat itu. La uksimu bihadal balad wa antakilum bihadal balad. Ibu bapak sebelum sholat merasa berada di tempat itu, walaupun itu juga sulit. Dan itu juga dikatakan oleh Al-Quran, wa ijanal baita masakata linnasi wa amna. Aku telah menjadikan rumah sebagai tempat pulang pergi, masa batalinas, tempat pulang pergi bagi manusia. Ingat tempat itu, lalu setelah itu tidak ingat lagi, segera kembali ke ingat itu. Maka insya Allah hati kita ini nanti akan menjadi damai. Sebab apa? Sebab kalau kita galau, kita lalu kemudian merasa apa? Hati kita tidak tenang, maka tatkala kita selalu ingat Baitullah, dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Aku akan cabut, kata Allah, penyakit yang ada di dalam dada ini. Min ghillin,
penyakit dengki, iri hati, takabur dan seterusnya, tajri min tahti hal anhar, di tempat yang mengalir sungai Zamzam, Kausar, di baitullah itu. Kalau penyakit kita lalu ditakabur, maka lalu menjadi inna sholata tanha anil fasha wal mungkar. Kalau penyakitnya hilang, maka hati kita menjadi tenang, menjadi damai. Hati yang tenang dan damai itu disebut dengan punya nafsul mutmainah. Dan kalau itu mutmainah, maka sesuai bagaimana dibaca Pak Ahmad Bejan waktu tahlil, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau hati ibu selalu sholat menghadap berada di baitullah, penyakitnya dicabut lalu kemudian menjadi damai, maka ketika kita mau pulang menghadap Allah, disapa oleh Allah dengan sapaan yang indah, hai nafsul yang tenang, yang damai, irji'i, kembalilah kamu ila robbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah hamba-hambaku, kelompok-kelompok hambaku yang mulia, wadkhuli jannati, dan masuklah kepada surgaku. Itu bagi orang yang selalu sholat khusyuk. Tapi kalau kita tidak khusyuk, kita masih sholat lalu mikir mana-mana, ketika kita kembali, maka diserahkan kepada malaikat Izrail, lalu kemudian dicabut. Yang dicabut itu pasti sakit. Tapi ada alternatif, kita bersihkan hati kita ini. Karena itulah qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fasholla. Di situ. Karena itu sebelum saya datang ke sini menjelaskan lagi hal-hal yang perlu saya jelaskan seperti tadi, coba ibu dan bapak sekalian mulai sekarang, kalau sedang sholat tidak cukup menghadap, tapi coba berusaha hati kita ada di baitullah. Mungkin ditanyakan, kenapa kok harus ada di baitullah? Maka saya juga akan tanya, kalau tidak di baitullah di mana? Kalau lagi sholat hatinya tidak di baitullah di mana? Allahu Akbar, kelingan pasar. Allahu Akbar, mimiane urung di. Allahu Akbar, masaknya belum. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau itu yang kita lakukan, maka Quran mengatakan, wa makana sholatuhum indal baiti, tidaklah sholat di baitullah illa mukaan, kecuali hanya bersiul-siul, wastasdiatan, dan bertepuk tangan. Fadhukul adab bima kuntum takfurun, ingat azab Allah begitu keras karena kamu menserikatkannya. Kamu ngomong nyembah Allah, tapi ternyata kamu juga mikir memean, sehingga memean saman gandingkan dengan Allah. Itulah lalu kemudian mengatakan kita syirik itu ada. Itulah ibu dan bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada gunanya. Mudah-mudahan paling tidak dijadikan sebagai bahan renungan. Ternyata badan ini hanya casing. Kenapa kok kita lalu hanya mikir badan, kok tidak mikir ruh yang ada di dalam ini, yang sholat itu juga adalah ruh. Mudah-mudahan hal demikian bisa kita jadikan sebagai bahan sedikit demi sedikit untuk memperbaiki kehidupan kita. Bukan kalau saya ngomong seperti ini kemudian saya sudah melakukan, belum. Dan bahkan saya juga semakin takut sebenarnya saya ngomong begini. Sebab kalau saya tidak menjalankan, maka justru saya ini dipenalti,
dikatakan di dalam Al-Qur'an atamuruna nasa fil birri wa tansawna anfusakum wa antum taqluna alkitab afala taqilun. Kenapa orang lain kamu suruh berbuat baik sementara kamu melupakan dirimu sendiri dan kamu membaca kitab? Apakah kamu tidak berakal? Di ayat lain dikatakan lima takuluna mala taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Kaburo makan indallah antakulu mala taf'alun. Allah sangat membenci kepada orang yang selalu mengatakan sesuatu sementara dia sendiri tidak menjalankannya. Penalti kepada yang ngomong. Karena itu apa yang saya omongkan juga peringatan buat saya, diri saya sendiri, dan mungkin juga menjadi peringatan pertimbangan untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan saya selama ini yang saya banyak melupakan. Dulu waktu masjid ini sudah jadi, setelah jadi saya nyatanya pada Pak Yan, dipakai enggak Pak Yan masjidnya gitu kan, dipakai katanya. Saya alhamdulillah, kapan-kapan saya kesana Pak Yan gitu kan, janji lagi, lalu kemudian saya enggak kesini. Mudah-mudahan ini semua membuat pelajaran buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.